kakak bersalah, ikuti kami ya. Ini kita akan coba makan satu contoh. Nah, ini ya. Ini kalian dengar ya, rapuhnya suara gigitan dari salak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Hari ini aku akan buat vlog. Tapi vlog kali ini sangat berbeda dari biasanya karena aku sekarang lagi berada di satu tempat di perkampungan. Tepatnya itu perkampungan persalakan. Jadi di perkampungan ini aku akan coba makan salak langsung dipetik dari pohonnya. Penasaran kan seperti apa makan salak itu yang buahnya itu langsung dipetik dari pohonnya? Kalian saksikan terus ya. Kalian nampak ini? Nah, ini dia salah satu pohon salak. Kalian bisa lihat, kebetulan ini buahnya cuma sedikit. Tapi salak yang kita makan bukan di pohon yang ada di sini. Masih jauh lagi perjalanannya. Nah, perjalanannya itu begini dia yang akan dilewati. Ini akan nanjak terus sampai ke atas. Oke, kalian bisa saksikan terus ya. Mudah-mudahan aku bisa sampai ke atas. Dan kabarnya jalannya cukup membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian untuk melewati ataupun untuk mencapai tempat salak dengan buah yang kualitasnya sangat bagus. Ini dia jalannya yang harus ditempuh, jalannya seperti ini. Maaf, ini kayaknya salah kostum, cuma pakai sandal jepit seperti ini. Karena ini perginya nggak direncanakan, jadi persiapannya kurang. Untuk kalian jangan ditiru. Kalau bisa kalian jika ingin bepergian melewati area jalan seperti ini, kalian harus benar-benar safety supaya aman dan nyaman untuk kalian dan selamat sampai tujuan. Gubuk pertama di sini, tapi ini perjalanannya masih jauh dan masih berat karena tanjakan terus jalan licin. Tapi yang buat enak di sini tuh anginnya kencang, terus udaranya dingin di sini. Nah, itu ke arah sana, itu kita akan menuju ke sana. Jalan terus jalannya seperti itu. Itu kalian bisa lihat ya, kita akan ke sana.
ini kalian bisa tengok salak-salak yang berjatuhan yang belum sempat dipanen. Nah, bisa kalian tengok kan? Gak tau bang. Oh iya ini ya. Ini udah sampai di Gubu, di tempat peristirahatan. Sebentar lagi kita akan metik salaknya langsung, terus kita makan. Ini dia, ini di puncak ini. Posisinya di puncak dari jalan lintas. Ini dia ke atas. Jadi ini kita udah sampai di buah ataupun di pohon salak yang lagi berbuah. Ini kita akan putik satu persatu. Nah, ini contohnya udah ada yang terputik sendiri atau jatuh. Kita putiknya jangan sampai ujungnya ini terkupas, supaya buahnya itu awet dan tahan lama. Oke, kita mulai ya. Sedikit berhati-hatilah mutik salak ini biar dia tidak koyak ujungnya atau tidak terkelupas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya. Nah, jika salak ini benar-benar sudah masak, untuk mutiknya dia nggak susah lagi, gampang, karena udah tua nih salak ini. Coba lagi ya, yang lainnya. Hati-hati mutik salak ini karena duri-durinya itu cukup besar dan bisa membuat kita demam kalau kita kena duri dari salak ini. Nah, kalau kayak gini mutik salaknya gagal, kulitnya terkelupas, tapi bukan berarti salaknya ini busuk. Nah, ini dia, coba lagi ya yang lain. Agak diputar sedikit. Ini berhasil. Ini juga berhasil. Berhasil. Ini berhasil. Gagal. Berhasil.
berhasil. Sukses. Oke. Sedikit gagal. 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 Ini agak susah ngambilnya karena dia masih padat buahnya, masih rapat-rapat, jadi perlu ekstra hati-hati. Gagal. Busuk. Berhasil. Berhasil. Ini berhasil. Tengok, matikan. Ini kita akan coba makan satu contoh. Nah, ini jenis salak yang kulitnya itu warnanya kuning kemasan. Jadi di sini tuh salak itu jenis kulitnya ada yang coklat kehitaman, ada yang kuning kemasan seperti ini. Tapi semuanya itu manis kalau salak dari sini. Ini kita coba buktinya ya. Kita akan makan. Ini walaupun isi 3, tapi rasanya mantap dan manis. Ini kita langsung coba ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa tengok 3. Manis banget. Aku makannya kayak gini, ini kulitnya sebagian di bawah gak dikupas karena kebetulan tanganku kotor, jadi pakai kulitnya. Tetap juga jaga kebersihan ya.
Bibitnya dibuang, jangan lupa. Rasanya mantap. Bagus. Jadi guys, ini ada 4 salak. Ini tadi mutinya cukup gampang karena udah begitu masak di pohonnya. Kalian bisa tengok, ini kulitnya udah terbuka sendiri. Dia kalau udah betul-betul masak, dia akan mengelupas sendiri kulitnya seperti ini. Nah, tadi kan kalian udah lihat aku petik salak langsung, terus langsung dimakan di pohonnya. Jadi ini aku tunjukkan sama kalian. Inilah salak-salak yang super, salak besar dan betul-betul manis dan masak karena kulitnya aja udah terbuka sendiri di pohonnya. Jadi ini tadi ngambilnya cukup gampang ini. Dan kebetulan ini tadi ngambilnya nggak kita shoot karena tadi ini di pohon yang berbeda dengan yang warna kuning kemasan. Ini agak kuning kemasan juga, cuma ini sedikit lebih tua warnanya. Oke, aku tunjukkan sama kalian ya. Salah ini. Ini yang pertama, kita kupas yang ini. Ini, jadi gampang kupasnya. Nah, seperti ini. Ini dia. Ini. Kita cuci dulu ya. Ini aku buka. Isi 3. Udah aku cuci juga ya. Ini langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanannya gampang kali terbuka ya kan. Langsung dia terbuka 3-3-nya. Bijinya warna hitam. Ini ya, ini kalian dengar ya rapuhnya suara gigitan dari salak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kan? Sekali lagi. Nih, tengok ya. Kurang dengar. Nih ya. Kalian dengar ya, rapuhnya kayak mana salak dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit sama bijinya lekang. Tahu sendiri lah kalian ya kan, kalau udah salak. Bukan kulit. Biji sama dagingnya lekang, kalian tahu sendiri lah kayak mana rasanya tuh. Jangan lupa bijinya jangan kalian makan, buang. Akhirnya udah selesai ngambil salak nih. Ini salaknya. Salaknya. Ini kami mau jalan pulang.
Kalau kalian suka dengan video yang satu ini, kalian bisa langsung share, subscribe, dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, see you next video. Sambil jalan ya.